Agak susah lah. Kalau bagi pendapat saya, keadaan sekarang ni agak susah. Kerja sekarang semua senang lah sebab masih ada kemahiran kan. Berpelajaran tetapi tiada pekerjaan. Itulah ungkapan yang sesuai dengan graduan masa kini. Malangnya, mimpi indah graduan ini untuk mengisi jawatan kosong secepat mungkin tidak semudah yang mereka sangkakan. Setiap semester kita nampak ramai yang graduate. Ya? Dan setiap semester lah universiti akan membuat what they call the tracer study untuk melihat marketability dia punya graduan, dapat kerja ke tak dapat kerja within 6 months after graduation. Itu dia punya measurement. Kalau dalam masa 6 bulan tak dapat kerja, that's a problem. Sekarang ni you can do online business, yeah, boleh jadi agent, dropship, yeah, tidak perlu mengeluarkan satu sen pun dan tidak perlu keluar rumah pun. Graduan juga sebenarnya tak ada kemahiran untuk mencari pekerjaan. Kami di Jobs Malaysia, kita cuba memberi peluang kepada semua graduan di luar sana. Tapi kadang-kadang mungkin graduan tunggu ya perkara itu datang di depan mata. Pelbagai inisiatif telah dijalankan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membantu usahawan muda. Namun masih ada segelintir yang berpendapat berniaga sambil belajar akan mengganggu masa dan fokus dalam pelajaran. Hakikatnya telah ramai yang berjaya mencipta pendapatan jutaan ringgit setelah mencuba. Dia tidak menjadi penghalang atau masalah. Tetapi ianya mestilah diseimbangkan supaya tidak cakap lebih kepada bisnes saja sampai mengabaikan pelajaran. Sehingga kini lebih 200,000 orang graduan masih menjadi penganggur. Antara faktor yang dikenal pasti adalah kerana graduan tidak mahir berbahasa Inggeris serta graduan terlalu memilih pekerjaan. Oleh itu, pelajar kini perlulah menjadikan IPT sebagai satu landasan untuk mempersiapkan diri dengan kemahiran survival sebelum melangkah ke alam kerjaya yang sebenar. Berniaga sambil belajar bukan lagi perkara asing bagi pelajar-pelajar di IPT Malaysia. Hazwani Jumain, Bulletin UiTM, TV9.